Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama Waalaikumsalam saudara warahmatullahi wabarakatuh. satu se-Indonesia. Hari ini kita kembali dalam kon PTI 77 Jabar 02 Grup C. Hari ini kita akan banyak belajar dari guru-guru super. Sesuai dengan tema hari ini, guru super. Akan ada tiga pemateri atau tiga presenter narasumber akan memberikan paparannya, sharing materinya. Sesi ada tiga sesi, sesi 1, 2, dan 3. Untuk yang itu dipaparkan oleh guru super kita, Bapak Nugraha Sofian, ST. Beliau adalah guru IPA dari SMP Harjamukti Depok. Dan sebagai moderatornya akan dipandu oleh Ibu Imas Eva. Beliau adalah guru sekaligus penulis dari SMP Terbuka Nurul Fikri. Baiklah, sebelum kita mulai, kita awali dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Imas, untuk memandu kegiatan kita seperti ini. Mangga Bu Imas. Matur nuhun para pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat. Alhamdulillah ini adalah hari keempat kita ada di dunia maya bertemu bersama untuk menjadi guru hebat. Hari ini kita akan mendapatkan materi supaya menjadi guru hebat. Kita akan diberi bekalan sebagai guru super terlebih dahulu oleh Panugraha. Panugraha adalah, sebentar saya buka dulu, lupa belum ditulis. Panugraha mengajar IPA di MP. Sebentar Bapak, maaf. Mohon maaf, ini tadi ketutup ininya. Mohon maaf. Hilang ya. Sebentar mohon maaf. Tadi tertutup file saya. Ya, sudah ketemu. Panugraha adalah guru bidang studi IPA di SMP Negeri 23 dan di SMP Harjamukti. Beliau lahir di Bangka 8 Juli 1972. Saat ini anaknya ada dua, istrinya satu menurut saya, karena Pak Nugraha nggak bilang. Sebenarnya Pak Nugraha baru mengajar mulai 98, tapi hari ini akan membekali kita berbagai hal agar menjadi guru super. Beliau beberapa tahun bekerja di perusahaan farmasi PLM dan Wika dari tahun 93 sampai 98. Latar belakang itu tentu saja akan memberi kita dunia yang lain sebagai guru, karena pengalaman akan menjadi bekalan terbaik kita. Baik, untuk sesi ini saya persilahkan Panugraha untuk presentasi selama 20, 25 menit. Nanti 25 menitnya tanya jawab, 5 menit, 10 menit adalah untuk tadi mulai dan mengawali dan mengakhiri nanti. Begitu yang bisa saya sampaikan mengenai biodata Panugraha. Tanpa berpanjang kalam, saya persilahkan kepada Panugraha. Baik, terima kasih Ibu Imas atas penyampaian tadi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam guru-guru hebat Jawa Barat. Dalam
kegiatan kita yaitu pelatihan VCT video conference training 04 Jabar. Kebetulan kita di grup C ya, di grup C. Juga tadi saya mengucapkan terima kasih pada Pak Pamong yang telah menjadi host, dan juga kepada Pak Subhan yang senior saya yang bersedia mau merekam kegiatan ini. Ya, baiklah, tidak memperpanjang lebar, saya akan menyampaikan materi tentang guru super. Kenapa saya ambil materi ini atau judul ini? Karena dulu saya pernah ikut pelatihan guru super kurang lebih tahun 2007, berarti sudah 12 tahun. Yang waktu itu presenternya Bapak Mario Teguh. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah ikut kali ya di UI waktu itu. Di UI waktu itu, guru super. Ya, ini Mario Teguh kan suka bilang salam super, ya enggak? Salam super, itu yang selalu disampaikan. Sehingga dia pun mengadakan pelatihan untuk guru-guru dengan tema guru super. Nah, jadi nyambung ya dari ini dia slogannya. Baik, saya akan sedikit menyampaikan materi tentang guru super ini ya, definisinya apa, sebelum nanti mungkin saya akan memberikan apa supaya ada bapak-bapak atau ibu-ibu, yaitu mungkin inspirasi nanti yang bisa diambil dari saya, walaupun saya tidak merasa sebagai guru super. Oke, bentar ya bapak, ibu. Ya, bentar ibu, ini buka ini, kemarin sudah bikin materinya. Ya, sambil saya membuka materi tentang guru super, saya akan ya, betul tadi kata Bu Esma Kasih Bobet, kata Bu Imas tadi, saya memang sebelum mengajar pernah di perusahaan ya. Jadi kuliah sambil kerja, Bapak Ibu. Jujur, saya background saya teknik sipil. Untuk menjadi guru, memang saya belum ada cita-cita pada waktu itu. Sampai orang tua saya bilang jangan mau jadi guru, jangan jadi guru lah gitu. Kenapa? Karena katanya gaji kecil. Nah, itu waktu saya masih di SMA, sehingga pas saat saya kuliah pun saya ambil jurusan teknik sipil ya, teknik sipil. Kenapa saya ambil jurusan itu? Karena memang saya pengen jadi insinyur pada saat itu ya. Dan karena background saya waktu itu di SMA IPA, maka saya coba masuk ke teknik biar bakat saya untuk materi hitung-hitungan itu nyambung gitu Pak, Bapak Ibu. Nah, sambil ini saya jadi ini nih apa biografi saya ya. Mohon maaf. Nah, bicara guru super, ini kalau menurut versi yang pernah saya alami, mungkin Bapak Ibu seperti kemarin Ibu
Tuti, dia itu mengajar di beberapa tempat sampai saat ini. Saya pun dulu mengajar beberapa tempat, sampai seminggu itu saya bisa, dalam seminggu itu saya mengajar 7 lembaga. Ya, mungkin perlu saya sebutkan, pernah ngajar di MTS Halidaya, pernah, dalam jadi seminggu itu saya mengajar di MTS Halidaya, SMP Arjamukti, di SMA Cakrabuana, kemudian di MTS Alhamidiyah, ya, itu dalam seminggu ya. Kemudian sorenya di SMP IT Ataufik, ya, dengan berbagai macam bidang studi, ya. Nah, mungkin apakah itu menurut Bapak Ibu Guru Super, saya enggak ini, tapi saya merasakan luar biasa. Luar biasanya apa? Jarang ya. Kenapa? Jarang guru yang mungkin dengan mengajar dengan berbagai macam bidang. Di seperti di Harjamukti saya mengajar IPA. Kemudian besoknya saya ke Alidaya ngajar komputer. Kemudian saya di Cakrabuana ngajar matematika. Mungkin Bapak Ibu tahu di Depok ada SMA Cakrabuana ya. Terus di Alhamidiyah MTS Alhamidiyah ngajar matematika. Nah, itu tahun 2007. Nah, pada saat waktu tahun 98 itu saya sudah setelah resign dari perusahaan karena krisis moneter pada saat itu. Mungkin kalau nggak krisis moneter, tahun 98 saya masih terus di Wika, ya, Wijaya Karya waktu itu di bagian properti, karena sesuai dengan background saya teknik sipil. Ini maaf Bu, ini kok ini belum masuk. Bolanya di ya udah di Pak Nugraha sekarang. Bisa. Nah, kita lanjutkan aja. Sampai terbuka ini. Materi kemarin saya udah buat. Kenapa ini enggak kebuka? Kemudian saya dampaknya terhadap siswa seperti apa? Nah, pada saat saya masuk setelah di SMP Arjamukti, saya juga mengajar di SMA 4 Depok. Oh, ini Bapak Ibu tahu, SMA 4 Depok. Di SMA 4 Depok itu saya mengajar fisika. Mengajar fisika. Selama 5 tahun di SMA 4 Depok. Nah, kemudian di SMA 4 Depok itu saya melihat ada lab yang jarang kepake. Saya termotivasi untuk menggunakan lab itu. Saya menggunakan lab itu sehingga guru-guru yang lain ikut-ikutan juga menggunakan lab gitu, belajar kimianya, yang biologi juga. Nah, pada saat itu juga di sana saya mengadakan studies tour. Awal mula di SMA 4 saya membuka jalur untuk study tour. Itu tahun 99 saya ngadain study tour Bandung pada saat itu. Nah, kemudian juga di SMP Arjamukti, ya, SMP Arjamukti ini saya berarti sudah dari tahun 98 ya sampai sekarang 21 tahun ya. Saya tahun 2003 ya. Ya, ini slide-nya enggak bisa dibuka. Bu Suci nih, maaf ini. Dari tadi saya buka nih. Enggak tahu kenapa share kontennya. Kemarin saya coba bisa. Apa nih laptop saya ya? Ya, mohon maaf nih Bapak Ibu nih. Saya mau ngasih share ya, screen aja Pak, share screen bukan? Harusnya share screen. Ya, saya udah klik tapi kok enggak kebuka ya. Share konten. Ini screen. Ya.
Kemarin bisa pada share konten screen. Tidak lola. Ya, kita lanjutkan. Jadi untuk guru super, ya, bagaimana kita bisa membawa siswa itu bersemangat dalam belajar di sekolah, ya, memotivasinya, ya. Alhamdulillah pada tahun 2003 SMP Arja Mukti mengikuti lomba pesona fisika. Pesona fisika di TVRI pada saat itu ya, tiga sekolah yang mengikuti lomba itu alhamdulillah Arja Mukti ikut tahun 2003 walaupun tidak menang. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang saya lakukan di sekolah, ya, terutama terhadap siswa itu, bagaimana biar mereka senang terhadap pelajaran saya. Jadi saya selalu harus tampil berinovasi terus, ya, berinovasi. Makanya setiap ada seminar saya paling sering ikut. Kemarin saya baru dari Bandung ikut seminar internasional mewakili Depok selama 3 hari. Kebetulan seminarnya itu ya saya senang materinya juga. Materinya tentang STEM. Ada 2 materi, STEM, kemudian IBL dan MOOC, ya, MOOC gitu ya. Bentar ya Bapak Ibu, ini sampai tadi saya yang tiketin nyari file saya dulu. Ini notebook saya kebanyakan file jadi agak lemot ini. Ya. Jadi saya bisa teruskan, Bu? Bapak? Silakan, Pak. Ya, oke. Okay. Ya. Bosan kan nih dengerin saya ini? Terus, Pak. Pengalaman pribadi saya ini. Terus, Pak. Coba di ya, jadi ya. Oke. Coba di share screen lagi. Screen share. Oh, ya. Iya. Ya, jadi itu kalau malam saya juga privat Bapak Ibu, saya privat dari mulai tingkat SMP sampai SMA. Kebetulan saya juga ngajar di bimbel waktu itu, di bimbel, semua bimbel di Depok, ya hampir, ya, nggak beberapa lah juga. Saya ngajar di Master 21 pernah, di Primagama, kan Primagama saya kan pernah sama Pak Pam, ya, Primagama di 2 tempat, Primagamanya yang di Keranggan juga saya ngajar, ya. Jadi waktu saya memang kemarin-marin itu padat, pulang malam sampai ikut privat jalan dan nah. Terakhir saya kemarin, jadi gini Bapak Ibu, untuk jadi guru super itu bagaimana kita bisa bisa menguasai kelas, ya, menguasai kelas. Bagaimana transfer ilmu yang kita sampaikan kepada siswa itu benar-benar mereka bisa resapi.
Jadi jangan sampai siswa itu beranggapan, wah ini guru kok nggak enak banget ya, atau galak ya, guru dicap galak. Alhamdulillah saya selama ini ke siswa selalu pernah saya kasih jajak pendapat. Nah ini saya kemana ya, berarti ya ini, jajak pendapat ke siswa, bagaimana guru yang kalian senangi siapa aja. Alhamdulillah mereka di situ ada nama-nama saya, mereka senang dengan pelajaran saya, paham dan sebagainya. Oke, baik. Mohon maaf ini Bu, jadi belum bisa tampil ya materi. Ini harusnya bisa tampil ini. Kemarin udah saya coba bisa. Coba saya coba lagi ya. Masih bisa nih. Ya baik, saya lanjutkan. PPT di dokumen sih, dokumen. Ini bu dokumen. Terus ini malam nih saya pakai notebook, jadi kemarin udah coba sama papam kita bisa tuh ya. Ya baik ya, jadi saya bicara story saya mungkin guru super ya, menurut versi saya yaitu tadi intinya bagaimana. Nah kebetulan waktu itu saya pernah kurang lebih ya 15 tahun yang lalu lah kalau nggak salah, di Grogol di Hotel Ciputra saya ikut pelatihan cuma 2 jam, pelatihannya hanya 2 jam. Nah kebetulan yang memberikan presentasi itu namanya Michael Wong, mungkin Bapak Ibu ada yang kenal. Michael Wong ini adalah trainer pendidikan dari Hong Kong, ya dari Hong Kong. Kemudian trainernya satu lagi namanya Tung Desem Waringin TDW. Kenapa saya ikut pelatihan itu? Ternyata menarik bagi saya tema yang mereka jual, ya mereka sampaikan itu tentang bagaimana meningkatkan IQ, nilai siswa menjadi 100. Nah, wah ini bagi saya tertantang nih, apa sih kok bisa mencapai nilai 100 itu bagaimana sih. Akhirnya bulan puasa juga itu, bulan puasa seperti sekarang ini saya datang cuma pelatihan 2 jam itu, saya gak lihat ada sertifikat atau enggak, saya gak ngelihat itu, saya ngelihat dari materinya, karena saya memang sudah terjun di dunia pendidikan, maka saya harus banyak-banyak mencari bekal ya, sebagai guru. Gitu ya. Nah, pada saat itu saya datang di Hotel Ciputra, saya ikut materinya 2 jam, dan yang masuk itu berebutan. Loh, kok saya bingung, kok sampai berebutan ya. Kebetulan di Grogol itu kan banyak Chinese ya, jadi yang rata-rata situ Chinese, orang Chinese yang datang. Ya orang kita bisa dihitung lah pribuminya gitu. Nah
Michael Wong itu bilang, ya, Michael Wong itu bilang, jadi intinya lakukanlah sesuatu, ya, lakukanlah sesuatu yang bukan monoton. Jadi lakukanlah sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Agar apa? Kita menjadi cerdas. Ini saya mengikuti pelatihan ini juga bagian dari ini untuk mencerdaskan saya gitu. Karena saya belum pernah sama sekali mengikuti pelatihan, ya, maksudnya untuk menambah wawasan. Ya. Ini bagian salah satu meningkatkan neuron-neuron otak kita itu biar tidak tidur. Itu menurut Michael Wong. Betul, karena Michael Wong ini sudah melakukan uji coba, jadi bukan hanya teori. Jadi dia uji cobanya sampai Kementerian Hong Kong itu minta dia untuk menjadi kepala pendidikan di sana, ya. Karena berhasil. Apa hasilnya? Jadi ada siswa umur 16 tahun tapi sudah kuliah di University Harvard. University Harvard, wih, luar biasa tuh. Ini trainer luar biasa, karena memang dia difokus di dunia pendidikan. Ya, jadi intinya tadi saya bilang, simpulannya, lakukanlah sesuatu yang belum pernah kita lakukan itu. Ya, tentunya yang positif, ya. Tentunya positif. Karena katanya neuron-neuron di otak kita ini banyak yang tidur. Biasa kan anak-anak siswa kita nih, ya kan, karena nggak biasa itu lagi, itu lagi. Misalkan ya kalau yang guru-guru yang biasanya cuma nyatet, ya, atau gurunya ceramah aja, nggak ada inovasi-inovasi, itu saraf-saraf otak siswa tuh kurang tertantang gitu, alias tidur. Karena berjuta-juta neuron di otak kita ini harus digerakkan, itu yang membuat siswa kita jadi cerdas. Nah, makanya saya terapkan lah. Makanya saya selalu berinovasi di sekolah saya, terutama di SMP Arjamukti. Pernah waktu itu ada apa namanya di ikut Ipulaga sampai 2 kali. Itu intinya untuk apa? Meningkatkan neuron-neuron tadi. Nah, jadi yang bisa begitu ya harusnya guru yang benar-benar selalu berinovasi, terus kreatif. Meskipun nih sekarang saya gaptek untuk merekam aja, mungkin karena banyak yang saya kerjakan, jadi buat merekam harus. Memang sebenarnya kalau saya mau belajar bisa, apa yang saya memang mengajar komputer lama juga, ya. Tapi sebatas office, untuk teknisi saya enggak ini. Nah, Bapak Ibu, ini mohon maaf, ini materi sebenarnya kayaknya bisa, ini sudah bisa tadi kayaknya internet sinyal. Nah, ini muncul, ya, Pak. Kelihatan? Muncul ini udah. Sudah kelihatan, Pak. Sudah. Lihat, ya, tampilan. Oh, ya, ada tampilannya. Oke. Okay. Iya. Nah, ini poinnya sudah ada. Poinnya sudah.
Nah, jadi guru super ini mengajar memberikan tantangan, ya. Jadi mengajar itu memberikan tantangan dan kesempatan yang tiada habisnya untuk berkembang. Jadi setiap hari mengajar itu akan menguji keterampilan berkomunikasi interpersonal kita, kemudian pengetahuan akademis kita juga, serta kemampuan kepemimpinan kita. Jadi kita sebagai guru harus membagi pengalaman yang tadi saya sudah sampaikan. Saya suka share pengalaman saya ke siswa biar mereka termotivasi dan semangat hidupnya ada gitu. Karena saya itu kalau udah melihat nih di dalam kelas ada siswa yang ngantuk-ngantuk, males, suka terlambat, sering alfa, itu bagi saya wah ini harus saya ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini menurut Lau and Johnson, ya, dalam bukunya Teaching Outside the Box. Karya Lau, ya, dia menyatakan bahwa sesungguhnya itu guru terbagi dalam tiga rasa dasar. Super, excellent, dan good. Jadi rasa apa yang Bapak Ibu ingin yang ada dalam pribadi Bapak sendiri, Bapak Ibu sendiri, ya. Apakah ini super ataukah excellent ataukah good, ya. Jadi Ibu Bapak sendiri akan merasakan itu, ya. Seperti Pak Suban, ya. Wah, dia senior saya, ya. Sampai guru SBK di Harjamukti minta salam Pak sama Bapak, namanya Guru Sediana. Dia bilang, wah itu guru hebat, kayak gitu Pak. Kasih Pak, ini benar Pak Suban. Ada salam ya, dari Guru Sediana nih, Guru SBK. Nah, jadi guru itu tergantung pada kekuatan personalnya, ya. Personal kita sendiri, ya. Apakah kita mau selalu berinovasi atau mau kreatif. Karena kalau kita hanya adem-adem aja, ya, terus datang ke kelas, biasa-biasa aja, anak juga akan meresponnya seperti itu. Nah, makanya saya selalu mencoba di samping materi yang saya sampaikan kepada anak, saya juga memberikan tadi, ya, sesuatu yang baru ke anak. Seperti kemarin saya punya teman, dia men-trainer hidroponik. Alhamdulillah respon dari anak-anak saya kumpulkan di lapangan dari kelas 7 sampai kelas 9, ya, dibagi kelompok latihan hidroponik. Wah, respon. Jadi anak-anak senang benar, ya kan. Ini kayak apa nih, ada kayak demo gitu ya, rame banget pas sekolah. Saya enggak ada itu hidroponik. Terus Pak Pam juga, ya. Akhirnya kita ini Pak, ya, kita ada perhatian juga di tempat sekolahnya. Setelah itu juga dengan orang yang sama latihan tentang sel surya. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau mau nanti saya kasih nomor kontak sel surya. Dan tidak perlu biaya. Jadi sel surya anak kelas 9 karena hubungannya dengan pelajaran fisika, ya, energi terbarukan. Jadi ini menurut, kembali lagi ke ini, ke laptop. Menurut Dr. Andes Hadi Irianto MM, Learning Metamorphosis dalam bukunya, hebat gurunya, dahsyat muridnya. Nah ini, jadi nyambung ya. Kalau kita sebagai guru super, maka nanti siswa itu super. Jadi konsep learning metamorphosis, kita tahu dalam pelajaran biologi ada metamorfosis itu bagaimana dari mulai ulat sampai menjadi kupu-kupu. Fase ulat ini memahami otak, kita harus memahami otak cara kerja.
dan meningkatkan kemampuannya. Nah tadi yang saya pernah ikut training di sama Pak Michael Wong, jadi memang otak-otak kita itu sekarang lagi pada tidur. Bagaimana supaya bangun? Nah, lakukanlah sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Itu akan meningkatkan neuron-neuron kita. Coba deh Ibu nanti ya. Apakah mungkin saya rasa Bapak Ibu sudah mencoba? Kalau belum, cobain. Kemudian fase kepompong, di mana pendidikan seimbang akademis dan non akademis. Jujur Bapak, saya dulu ini lahir dari keluarga olahragawan, saya atlet tenis lapangan. Jadi seorang atlet harus memiliki mental juara. Mental juara. Jadi bagaimana bisa mengalahkan lawan? Bukan berarti saya sekarang harus mengalahkan guru-guru yang lain, enggak, bukan itu. Jadi saya memang terbiasa harus bisa juara dalam hal ini, berprestasi. Kemudian lanjut fase kupu-kupu, dimana cara mudah dan praktis menjadi guru hebat. Fase dimana ya itu proses kita. Nah, ini sering saya sampaikan ke siswa bahwa kalian itu 20 tahun yang akan datang, Bapak harus pengen lihat karu, kalian harus sukses. Bapak gak mau lihat ketika 20 tahun yang akan datang, ketika Bapak sedang makan sate, ya, makan sate. Di sini kan ada dekat saya ini enggak salah. Makan sate, enggak tahu kalian lagi ada beberapa dari kalian itu main nih, ngamen. Waduh, Bapak merasa gagal. Bapak akan merasa gagal. Merasa gagal kalau selama ini apa yang telah Bapak ajarkan ternyata kalian besarnya jadi paham ya. Ini yang Bapak gak mau. Bapak yang gak mau. Bapak pengen kalian 20 tahun yang akan datang ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi menteri, ada yang jadi bla bla bla. Pokoknya sukses. Itu Bapak Ibu. Nah mungkin itu apalagi ya yang bisa saya sampaikan ya. Jujur di samping saya jadi guru, saya juga ikut organisasi politik. Ya gak apa-apa kan Bapak Ibu, gak salah kan ya. Walaupun itu tadi itu dalam rangka untuk meningkatkan neuron-neuron saraf otak saya biar gak tidur. Gitu Bapak Ibu. Ya. Masih panjang ini? Apa Pak Moderator? Bentar. Ya, oke. Ya. Itu materi sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Kalau mungkin ada yang mau bisa ditanyakan. Terima kasih Pak Nugraha, sekian ya Pak Nugraha sekian. Alhamdulillah sangat menginspirasi iya, sekali materinya disampaikan juga dengan tepat waktu. Bapak dan Ibu guru semua yang sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Pak Nugraha dan ingin mungkin ada yang ingin ditanyakan, penasaran pada bagian mana, mungkin fase ulat, fase kepompong atau pada fase kupu-kupu, silakan untuk pertama saya buka pertanyaan. Setiap termin satu saja ya, penanya nanti dijawab seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Dan memuaskan saya jawab nanti. Ada Pak Amu, ada Pak Subhan, ada Pak Ibu Rita. Silakan kalau mau bertanya, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum, Pak Nugraha. Waalaikumsalam, Pak Amu. Ya, silakan. Ya, subhanallah Pak Nugraha ini ya. Benar-benar super, Pak. Adik, paparannya.
Tadi paparannya ngajar di sana sini banyak dengan berbagai macam apa mata pelajaran, mapel yang berbeda-beda. Itu sudah super juga itu, Pak. Super ya, banget. Alhamdulillah. Iya. Saya merasa belum super. Super bagi waktu itu gimana gitu loh. Dulu. Ya. Gitu. Ah, tapi kalau sekarang udah enggak, Pak ya? Ya enggak, karena memang sekarang kan sudah dua sekarang udah fokus ke ya, peningkatan diri ya. Kalau dulu ya, mungkin fokusnya peningkatan ya, enggak salah. Namanya masih muda ya, belum nikah lu, Pak ya? Iya. Oh, udah. Saya 99 nikah. Udah. Kirain belum nikah. Kalau saya waktu itu belum nikah gitu. Belum. Sama sama bapak begitu juga gitu, sama apa aja diambil. Heeh. Bahkan privat sampai ke Tangerang pun gak diambil. Ya masih semangat muda kalau Pak yang jadi. Terakhir saya privat. Iya, tapi kalau sekarang kita ya udah inilah sudah merasa kayak itu kayak kurang baik ya gitu ya. Kasihan siswa ya, gitu kalau terlalu banyak kegiatan, banyak ngajar sama sana sini, sering kita merugikan waktu siswa juga. Mungkin sampai di tempat yang satu dengan lainnya bisa aja terlambat gitu kan ya, Pak ya. Betul. Ya makasih banget nih, Pak, sharing ilmunya. Emang kita sebagai guru tuh dituntut seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan nih, gimana nih teman-teman para motivasi teman-teman kita yang kalau orang bilang sih guru jadul gitu ya, yang istilahnya jadi gitu aja deh, mau ada perubahan apa tetap aja kayak gitu aja. Nah, caranya gitu, cara kita memotivasi teman-teman kita guru itu yang masih seperti itu, dia belum mau berubah gitu ya, masih begitu aja gitu. Maunya kita kan semua berubah ya, bukan kita doang gitu, bukan kita saja, tapi semuanya berubah, sehingga tadi yang Pak Nugraha bilang guru mana yang paling ini, kalau bisa semua guru menyenangkan gitu, bukan hanya kita saja gitu, kita mau ikut itu kan, nggak mau kita egois masa oh kita paling di senengin sama siswa nih, kalau enggak gitu kan, jadi kesannya jadi kayak ada perbedaan. Nah, gimana caranya nih, mungkin Pak Nugraha punya kiat-kiatnya gitu, gimana cara memotivasi atau mengajak guru-guru yang lain itu yang masih jadul tadi untuk bisa berubah ya, ke arah yang lebih baik gitu, sehingga ya pembelajaran tadi juga menyenangkan, siswa tidak merasa terbebani untuk belajar. Kita aja, Pak, pertanyaannya, Pak. Makasih. Pertanyaannya, Pak Among, kepada Pak Nugraha, kalau tadi adalah agar anak-anak menjadi anak-anak super, maka diberi kiat-kiat praktis ya. Nah, sekarang biar guru-guru yang belum mau on menjadi guru super juga, bagaimana kiatnya biar mungkin kita juga bisa mengajak teman-teman. Kepada Pak Nugraha. Ya, Ibu, baik. Bapak Mong, terima kasih. Bu Imas, terima kasih juga. Sebenarnya guru-guru, saya melihat guru-guru itu semua ada bakat super, semua itu bakat super ya, karena memang manusia itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangan ya, kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin dia tidak melihat apa yang pada diri dia itu ada kelebihan yang bisa dia upgrade. Sebenarnya dengan kekurangannya pun dia bisa juga upgrade ya, jadi dengan kekurangannya itu juga dia bisa upgrade. Mungkin Bapak Ibu mungkin ini ya, bingung kenapa kekurangan kok bisa jadi kelemahan, bisa jadi sesuatu yang ini. Karena saya sering baca-baca buku bisnis juga ya, ikut pelatihan-pelatihan bisnis juga, di samping saya ikut yang pendidikan, saya juga belajar. Jadi orang-orang bisnis itu dia bilang dari 99 percobaan, satu pasti ada yang gol. Nah, itu. Jadi kita selalu harus berusaha terus. Nah, itu kembali lagi pada diri kita, mau enggak gitu. Kalau kita cuma teorinya tahu, tapi enggak kita lakukan ya susah. Jadi yang bisa merubah kita itu supaya menjadi super gitu ya, menjadi guru yang disenangin, itu kembali lagi pada diri. Nah, jadi
apa namanya kemuhan. Suara mana? Mana sekarang bagian Bapak? Saya tidak bisa suara. Depan berini. Menguasai teknik dasar poli. Tenang, sudah saya tulis. Ibu, Ibu Roma, ditutup dulu enggak ini mic-nya. Teknik dasar poli dengan baik. Pak Romadona. Sudah seminar nih saya, kemarin ngisi materi sekarang ya. Tapi baru ini. Pak Romadona. Jadi itu kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing, mau berubah atau enggak, itu aja. Karena sebagai saya sebagai orang Muslim nih, ya sebagai seorang Muslim itu orang Islam itu harus apa ya, harus first. Bukan berarti saya bukan ini ya, di sini dalam ada unsur sara bukan. Dan saya kembali lagi ke agama, saya penganut Islam memang harus apa, orang Islam itu jangan sampai lemah gitu ya, terbengkak, terbelakang. Kita harus berada di atas. Nah itu yang membuat termotivasi bagi saya agar saya sebagai orang Muslim itu terus itu. Di sini ada yang non Muslim? Mohon maaf ya, bukan. Jadi saya sebagai orang Muslim juga punya motivasi terus jadinya. Ya, gitu Papa. Ya. Terima kasih Pak Nugraha. Semoga Pak Pamong masih penasaran dengan jawabannya sehingga bisa melalui praktek dan nanti share lagi dengan kita ya, Pak Pamong. Ya, emang masih penasaran sih, Bu ya. Soalnya saya punya teman yang susah gitu mau diajak move on kita susah banget gitu. Karena ya mungkin juga udah usia juga ya, usianya juga udah nggak muda. Tapi sebenarnya sih nggak, usia nggak ini ya, nggak jaminan ya orang mau berubah ya. Kalau memang tadi Panduka bilang dari diri sendiri, nah itu makanya ya saya coba deh, mudah-mudahan nanti dengan ikut pelatihan ini saya bisa memberikan ya masukan buat dia gitu, buat biar ada sedikit perubahan lah dalam mengajar gitu. Nah, assalamualaikum. Masuk Pak Mandugraha atas saat ini. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Pamong. Silakan mencoba dulu dari kiat yang diberikan Pak Nugraha. Kemudian mencari-cari, selalu mencari tadi kata Pak Nugraha ya. Masih ada waktu sekitar 6 menit. Silakan buka termin kedua bagi yang mau bertanya. Assalamualaikum. Ibu Rita, Pak Dona, silakan kalau mau. Pak Subhan. Halo Panug. Iya Pak Subhan. Panugraha. Saya tercengang sekali nih ngelihat paparannya luar biasa Panugraha. Saya belum ngerti siapa nih. Gak apa-apa Pak. Ya apa namanya, ibarat ayam, Panugraha ini seperti ayam kampung Pak, bukan seperti ayam broiler. Ayam kampung itu kan dari kecil aja udah lepas, bebas, tangguh.
ketahan malangan ini luar biasa. Jadi saya sangat tertarik sekali. Memang kalau guru kreatif akan menghasilkan siswa yang kreatif. Guru yang semangat akan membuat anak jadi semangat. Guru yang hebat, anak-anaknya pasti hebat gitu. Nah, pernah nggak misalnya gini Pak, di sekolah kalau kita menawarkan diri ke teman-teman kan nggak enak ya. Mungkin kepala sekolah gini, eh Pak Nur, coba dong kita bikin sebuah acara di sebuah di sekolah kita. Kita kumpulkan guru-guru. Nah, Pak Nugraha memberi motivasi tuh ke guru-guru supaya semua orang, semua guru ya minimal mendekati kemampuan-kemampuan eksternal internal dari Pak Nugraha itu. Pernah nggak Pak kira-kira? Ya, silakan. Lebih banyak. Ya, baik-baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Subhan. Ini Pak Subhan sebenarnya ya, saya merasa belajar lagi nih Pak Subhan nih. Senior saya ya, walaupun udah mau pensiun ya Pak ya, tetap semangat. Ya. Nah tadi pertanyaan Bapak kan, apakah pernah ya? Ya. Kalau dibilang apakah pernah, belum sih Pak, belum, jujur belum. Itu tadi saya nggak tahu kenapa, tapi untuk di Harjamukti ini saya dimulai mengajar siswa dari mulai di kelas 20. Alhamdulillah sekarang sudah 400 Pak. Selama saya mengajar di Harjamukti dari 20. Jadi per rombel itu kelas 7 ya, kalau dulu kelas 1 ya, kelas 1 itu ada 8 siswa, kelas 2-nya cuma ada ya 20, kelas 3-nya cuma 30. Sekarang sudah 400-an. Ya. Nah, saya lebih banyak mengasih ke kepala sekolah itu ide-ide saya. Jujur, dari mulai study, kemudian kemudian ya alhamdulillah kepala sekolah mau ngikutin. Cuman untuk jadi trainer ke teman-teman, ya begitulah teman-teman tuh berpikirnya ada yang mau maju, ada yang begini-begini aja ya gitu. Tapi mereka jujur, mereka lihat saya dari kesarian saya ya, mereka juga kemarin dingin-dingin aja saya pergi ke Bandung seminar internasional kan. Tadinya saya kalau nggak dibiayai saya nggak berangkat. Alhamdulillah kepala sekolah langsung mungkin dari pengawas ya, pengawas itu Pak Nur berangkat tuh kan. Akhirnya puasa-puasa kemarin baru 2 minggu yang lalu berangkat yayai sama Pak Sekolah juga. Jadi itu jadi saya sengaja biar guru itu mau seperti saya. Tapi ya gitu Pak, tadi tergantung orangnya Pak ya, dia merasakan ini penting apa enggak. Pak Nugraha ya, 1 menit lagi jawabannya ya, itu mungkin saya. Kalau dibilang ngumpulin sih, perlu kayak training, perlu pernah. Terima kasih Pak Nugraha. Salam juga ke Ibu Rosdiana ya. Ya, siap. Beliau juga hebat Pak di MGMP. Malah saya udah lama ke MGMP. Luar biasa. Kemarin lihat ini profil Bapak di gitu. Di flyer. Oh gitu ya. Salam ya. Kembali. Ya, terima kasih Pak Nugraha juga Pak Subhan. Semoga kita semua bisa mengaplikasikan semua yang telah disampaikan oleh Pak Nugraha. Dan sudah kita sudah ada di fase kupu-kupu semua ya. Dan ada 3 fase untuk menjadi guru super, yaitu fase ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Dari apa yang sudah disampaikan Pak Nugraha, kita semua menjadi guru super, kemudian menjadi guru hebat, dan guru hebat akan membuat super siswanya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Tidak bisa dibuka termin lagi karena sudah jam 9.56. Mungkin harus ada persiapan menutup, kemudian juga menyelesaikan rekaman dan presensi. Hanya 2 termin saja. Terima kasih banyak Pak Nugraha
atas semua ilmunya. Mohon maaf bila saya mengantarkan Bapak banyak kekurangan. Dari saya cukup. Saya kembalikan kepada Pak Pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.